indukannya yang selo ini. Ini anakannya nih. Eden enggak? Barongsainya gila, mewah banget sumpah. Ini indukannya best girl sama best girl ya. Anakannya jadinya top grade, guys. Eden enggak? Ini Om Aris emang gennya udah gen paten begini nih. Ini bapaknya, itu anaknya tuh. Gedenya udah sama loh. Duh, ekornya. Oke. Pokoknya doa buat Om Aris ya, semoga cepat sehat Om ya. Sehat amin, kembali amin. Untuk tangannya biar bisa aktivitas kembali lah. Iya. Amin. Oke, Om. Medium. Alah. Sadis ini. Ini Cooper Gold ya. Di pangkal tuh sisiknya Cooper, tapi di bagian ekornya sama dorsal atas tuh ada goldnya. Nah ini nih, indukan multicolor guys. Ini indukannya punya Om Aris ya. Ini juara. Yang ini juara satu, yang ini juara satu sama plus BOD Om ya. Yang ini ya. BOD. Nah, ini padahal ikan tuh yang mau kemarin tuh banyak Om ya. Ada yang berani mahal ya. Ada Bang, yang baru juara. Baru juara ya. Nah ini kemarin ada yang nawar berapa tuh? 6 juta? 6 juta tapi nggak dilepas guys, dilepas. Gila nggak tuh, ikan udah juara dibayarin 6 juta satu ekor kagak dilepas sama Om Aris. Itu ada alasannya Bang. Nah kenapa tuh Om Aris, kenapa ikan ini kok nggak mau dilepas? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi ini kita lanjut di part keduanya. Kalau tadi kalian cuma lihat bisa di toples aja, nah kali ini kita mau sepil ya. Ada beberapa ikan yang mau disepil, ada barongsai, ada RKC, ada avatar, ada multi. Nah, ada leopard juga. Nanti kita spill di sini nih, soliter ya. Buat kalian biar nggak penasaran, size-nya gede-gede banget. Ikannya juga cakep-cakep banget ya. Oke. Okay? Tuh, avatar sama ini nih, apa? RKC nih, RKC banyak banget. Oh, yang avatarnya sebelah sono banyak. Nah, ini nih. Barongsainya ya. Gila ini barongsainya. Aduh, bikin ngiler padahal indukannya basical sama selo-selo ini. Bisa jadi mewah-mewah begini ya. Oke, pokoknya kita langsung spill aja di bawah ini ya. Oke, lanjut. Nah, ini yang anakan dari selo. Selo sama selo nih. Iya. Barongsai indukan selo aja anakannya top grade begini, guys. Ini nggak diragukan lagi ya. Kualitasnya udah gen paten pokoknya ini. Nih. Ini salah satunya nih ya. Kita pilih yang jadi mewah. Barongsai top grade ini. Selo-selo. Indukan selo aja anakannya begini, apalagi yang indukannya bagus coba. Mantap. Nih, ini dari beberapa yang banyak ini kita pilih salah satu ya. Ini ada lagi nih. Nah, ini sama ini indukan dari yang selo juga, guys. Nih, gila enggak? Ekornya lebar banget. Ini yang merah lagi. Aduh. Males ya. Bagi kalau kupingnya putih-putih semua. Aduh. Ini barongsainya mewah-mewah. Padahal indukan selo. Nah, kalau kalian kemarin yang promo ngambil indukan selo-selo apa yang best girl, gimana tuh? Udah dicobain breed belum nih? Tok Maris nih ya yang punya udah dicobain ini ya. Walaupun indukan selo sama best girl tetap jadinya mewah. Mantap. Nah, ini sama guys. Indukannya yang selo ini. Ini anakannya nih. Eden enggak? Barongsainya gila, mewah banget sumpah. Ini harga normal ya. Enggak, bukan harga promo nih, harganya masih lumayan. Dan nih, indukan selo aja. Nih kalau kalian mau dapat yang begini, boleh ngebreed yang selo sama selo boleh. Yang best girl sama best girl juga boleh nih, tetap jadinya mewah-mewah nih. Ini kita pilih ada 4 ekor ya. Satu lagi nih kita tampilin nih, anakan yang selo nih. Edan. Mantap ya. Nah, ini yang tadi dibilang yang mirip RKC Om ya. Yeah. Tapi ini anakan dari barongsai selo sama selo guys. Tuh, jadi dia merah. Bukan gold. Bukan Cooper ya, tapi gold ya. Tuh. Lebih ke gold, jadi kayak RGG. Tuh. Ini tapi dari barongsai, dia udah apa? Ngelis ya, ada alis putih nih. Barongsai selo. Nih dari barongsai selo guys, anakannya gila nih, cakep-cakep banget ya. Tapi walaupun indukan bagus, tetap anakan itu ada yang basical, ada yang selo itu udah pasti ada ya. Pasti ada Bang. Indukan selo, nggak semuanya jadi selo. Pasti yang jadi bagus, yang basical juga ada tetap gitu. Yang bagus aja ada Bang. Iya nih, Edan ya.
Nah, kita spill nih ya, yang indukannya dari indukan beskill sama beskill nih. Nih, kita spill nih. Ini indukannya dari beskill sama beskill nih. Induknya. Oh. Nanti kita spill indukannya ya, kita serok aja nanti dilihat. Nih, indukannya beskill sama beskill ya. Anakannya jadinya top grade, guys. Eden enggak? Ini Om Aris emang gennya udah gen paten begini nih. Indukan jelek aja dibeli tetap jadi anakannya bagus. Barongsai rintik. Aduh, keren enggak? Nih satu nih, ada lagi nih. Kita lihat lagi nih. Pokoknya cakep-cakep ya. Nih, sama nih masih saudaranya nih. Indukan beskill sama beskill ya. Ini anakannya begini nih. Anakannya itu udah size medium. Tuh, Eden enggak? Gila. Dar. Nih indukannya nih. Indukannya tuh beskill begini nih. Kalau kita masukin bilang aja Bang, sapin enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Nih ya, kita lihat ya. Ini indukannya nih, guys. Beskill. Nah, induk kayak anak. Kita kalau dibilang barongsai kayaknya kayak bukan barongsai, Om ya. Bilangnya ini kayak fancy aja gini nih. Cuman ngebending biru tuh. Tapi kupingnya, Om ya. Kupingnya big ear tuh, kuping barongsai begini tuh. Masih ada bawa gol-golnya. Ini bapaknya, itu anaknya tuh. Gedenya udah sama loh. Duh, ekornya. Ini berarti indukan begini tuh. Indukannya begini, anakannya nih. Tapi mecah, Bang. Kan tadi biru. Tadinya full biru, Om ya. Iya. Tadinya full biru beskill, tapi ini udah mulai putih. Jadi kayak ke apa? Candy ya aku bilang ya. Sisik-sisik putih-putih fancy. Ungu. Iya. Tuh, yang penting ngebarongsai itu indukannya ada kupingnya. Kalau kata Maris gitu. Ini anakannya nih, Eden. Anak sama bapaknya gedenya udah sama nih. Wah, anaknya sadis ya. Mantep, bungkus deh, ayo bungkus. Waduh, mantep nih. Nih, ini sama nih ya. Ini anakan dari indukan yang beskill sama beskill, guys. Gila, ini anakannya mewah-mewah banget. Mantep ya. Kalian mau ya harga murah, tungguin promonya. Keburu habis ya. Ada tetap, Om ya, kalau ada promo pasti nanti yang bagus tetap banyak. Jadi kalau pas lagi promo kalian bisa cepet-cepetan aja. Gila enggak? Indukan beskill anaknya bisa jadi mewah begini. Wow, mantap ya. Coba kita spill yang lain dah. Pokoknya masih banyak banget ikannya. Banyak banget ya. Nah, kalau ini sampel buat RKC-nya nih. RKC-nya aja udah size-nya udah gede-gede nih, size medium semua ini. Lebih kayak ke black koi, Om ya. Iya. Banyak itemnya ini. Kalau kemarin RKC-nya tuh lebih merah kayak RGG, rintiknya rintik-rintik gold. Nah, kalau ini Cooper nih. Ini salah satunya ya. Pokoknya stok RKC masih banyak nih. RKC banyak, Pak. Banyak banget. Baru naik. Baru naik juga ada yang dilubukan juga masih banyak. Nih. Tapi jatuhnya Nemo. Nah, ini sebenarnya dari RKC nih. Tapi ini bawa Nemo ya, warna orange sama merahnya ini ada loh di bawah. Ini cakep loh, unik nih, termasuk unik. Ini kalau di badan nih daging merah ya. Ekornya bending Cooper. Kayak ngerim ya, ngerim Cooper ya. Tapi bawahnya sama dasinya itu orange sama merah nih. Unik ini kan. Tapi dari RKC, Om ya. RKC. Bukan yang Nemo Cooper tapi bawa orange loh nih. Jadi dilihatnya tuh campuran Nemo sama RKC pokoknya gitu ya. Nemo Cooper sama Red Koi Cooper pokoknya gitu. Ini ada satu doang nih. Cakep ya. Unik ini. Mantap ini. Ini RKC apa RKC ini, Om? Edan. Sadis gak tuh? Nih Red Koi Cooper, guys. Ekornya edan. Lebar banget ya. Ini antara campuran Cooper sama Gold nih, Om ya. Saya ini belum lihat nih, Pak. Iya, iya. Nih kita center nih ya. Udah lama Anjir. Ini edan, lebar banget ekornya. Ini ada bentuk-bentuk startel nih ini, Pak. Airnya aja sampai hitam begini tuh. Jadi mutasinya malah tambah jadi, Om. Ketabang sampai pekat begitu. Tuh RKC-nya edan, lebar-lebar banget. Size-nya gede ya, medium. Alah, sadis ini. Ini Cooper Gold ya. Di pangkal tuh sisiknya Cooper, tapi di bagian ekornya sama dorsal atas tuh ada goldnya nih. Cakep ini.
Rekai Cooper Gold ini. Lebar banget ini. Wow, mantap ya. Rekai Cooper. Nah, ini sama ini dari RKC ya, Rekai Cooper, tapi ini lebih dominan badannya hitam kayak Avatar ya. Ini nyebluknya apa? Black Koi om ya? Black Koi jatuhnya om ya. Jatuhnya Black Koi Cooper nih guys. Karena memang dari RKC. Karena hitamnya banyak. Ini nyampe ke ekor-ekor loh. Tapi ada Coopernya di ekor. Tapi ini udah full hitam semua ke ekor ini. Waduh mantap ini. Black Koi Cooper. Lebar banget. Rapi ya. Dasinya panjang. Oh mantap ini. Nyebutnya Black Koi Cooper nih. Ini emang lainnya dari RKC ya. Wow mantap. Gila ikannya, cepat-cepat banget ya. Mantap. Nah, ini termasuknya sama nih guys. Satu indukan ya. Ini dari RKC. Sama, itemnya juga agak banyak kan ya. Tapi ini tetap punya Red Koi Cooper ya. Mantap ini. Kalian datang, bisa langsung milih ikannya. Kalau kalian request, mungkin agak repot. Kalau nggak ngeliat langsung itu kayaknya kurang puas sebenarnya ya. Harus di videoin dulu. Kadang nggak cocok gitu kan. Kalau kalian datang pilih, langsung pilih, cari sendiri pokoknya. Edan nih RKC-nya udah full block ini. Size yang gede-gede ya. Wow mantap gak tuh Red Koi Cooper guys. Mantap. Kita lihat nanti multi dah. 1-2 ekor dah kita spill ya. Nah ini kalau buat sampel multicolornya ya, ini buat apa yang size induk om ya? Iya. Idih ekornya lebar-lebar banget nih. Ini udah full galaksi nih. Ini kalau dilihat sih sekilas tuh badannya kayak lebih ke short body ya. Iya. Jadi bukan bonsai pendek banget enggak, jadi agak pendek. Jadi kalau dilihat tuh lebih pendek dari yang normal gitu. Kayak model masking. Iya. Mantep ini, lebar ya. Kalau kata Om Aris racing katanya. Racing ya. Oke, ini untuk ini size induk ya, ini dijualin loh. Ini size induk gede banyak. Gede-gede banyak. Nah, coba kita spill lagi nih. Nah, ini sama ya. Dari multi indukannya multi yellow base Om ya? Yellow base. Nah, keluarlah ini seperti Nemo ya. Tapi ini dari indukannya dari yellow base. Waduh, size-nya size induk loh ini. Size-nya bilang ke M plus Om ya, hampir L ya. Plus ini mah gede pokoknya gede-gede ini size induk banyak ya. Kalau mau buat indukan ready ya, mau male female. Oh, mantap banyak. Banyak yang gede. Banyak yang size gede banyak. Ini lebih kalau bilang lebih masuknya ke Nemo ada galaksinya ya. Ya, bisa dibilang Nemo galaksi. Apalagi lama kita enggak ngelihat kayaknya perasaan ikan udah berubah. Kayak berubah ya, warnanya udah full block, lebih kayaknya gimana gitu. Oke, kita lihat lagi yang multicolor nih, size-nya gede banget nih. Nah, ini nih indukan multicolor, guys. Ini indukannya punya Om Aris ya. Ini udah habis jaga burung ya. Ini size-nya gede banget, udah persis kayak giant ya. Tapi ini plakat, Om ya. Plakat. Pure plakat ini. Jadi ini plakat-plakat induk begini nih. Ini plakat kalau ditaruhnya tempat gede. Ini yang kemarin diliput Babe DIY. Hah? Yang masih jaga induk. Jaga induk kan. Nah. Burayak. Ini udah diangkat ini ya. Ini baru angkat. Oke, ini size-nya gede banget loh. Ini plakat loh ya, nggak ada giant loh. Ya. Ini udah kayak giant aja gede banget. Waduh, mantep ya. Ini buat indukan guys, multicolor nih. Baru diangkat ya. Ini baru diangkat ini. Waduh, udah full block, cakep banget ya. Mantap. Nah, kalau ini indukannya Om Aris nih guys, indukannya yellow base. Kemarin ini sempat di shoot babi juga ya, Om ya? Belum. Oh, babi nggak ngeliat, Bay. Nih, ada yellow base indukan ya. Ini tapi udah di shoot yang pas jaga burayak. Oh, yang masih di burayaknya, ya. Yang jaga burayak. Oke. Nih, yellow base nih, kuning. Size-nya gede loh, sumpah. Ini, kau bilang kayak L kali, Om ya. Udah kayak giant, serius ini. Gede banget. Oke, tuh. Bisa nih buat indukan. Female-nya berarti ada juga dong, ada, yang size gede ya? Ada, size gede ada. Oke, ini kalian kalau mau yang siap breed, size-nya gede banget, ini bakalan, pokoknya tinggal breed lah. Female-nya ini, ada. Female juga ready ya. Mantap ini sesuai gede banget. Sesuai gedenya. Sesuai, pokoknya male-nya gede, female-nya juga gede. Oke, mantap ya. Kuning banget nih. Nah, di sini juga tadi kan ready tuh yang leopard nih. Ini lainnya leopard om ya? Iya. Cuman masih bawa galaksi nih. Jadi ini kita nyebutnya leopard galaksi aja nih ya.
Galaksinya lumayan banyak ini. Galaksinya ya, lebih ke warna kayaknya purple ya, ungu ya. Ya, bukan putih ya. Tuh warnanya ungu ya. Jadi biru, ini biru gitu, Bang. Iya, ungu purple. Jadi ini leopard purple ya. Leopard purple galaksi nih. Untuk harga dari 100.000 sampai 300.000-an ya, ada ya, tergantung ada kualitas. Yang 2 juta juga ada, guys. Yang ikan ini udah juara-juara. Kemarin berapa, Om, yang BOD? 6 juta aja nggak dilepas. Nanti kita intip ya, ikan yang BOD kenapa nggak dilepas, alasannya apa ya. Ini leopard ya. Ini ada satu lagi, kita sampelnya masih ada nih. Cakep nih. Nah, ini cakep ini. Ini dari leopard nih. Walaupun pecahannya nggak berantakan, tapi ini emang dari leopard ya. Udah lumayan nih, cakep ini. Ini bawahnya udah mulai mecah-mecah nih ya. Emang yang jadi leopard pure apa ya, berantakan gitu jarang, Om ya, jarang ya. Ada kayak model-model ya? Galaksi. Oke. Ini pokoknya yang sisa ya. Ini yang kita pilih beberapa yang kiranya enak nih. Mantap ya. Dari formnya rapi. Ada galaksinya nih tetap ya. Galaksi purple nih galaksinya nih. Tapi ada nggak sih, Om ya, yang nggak ada galaksinya? Kadang ada juga ya. Ya jatuhnya kan Nemo klasik ya. Kayak Tuton ya. Jadi merah sama oranye doang ya. Ini emang ada galaksinya nih. Dari leopard ya. Mantap nih. Nih kita ada lagi nih yang avatar kita spill cuma 2 ekor ya. Nah ini ya untuk sampel avatarnya nih. Kalau avatar stok banyak sih, Om. Banyak. Cuman apa ya, yang jadi mecah rintik masih jarang, Om ya. Mungkin ada beberapa aja ya. Nah ini udah termasuknya yang udah jadi nih. Ini bakalan mecah, cakep ini. Jadi avatar cinta ada Cooper, ada Gordon ya. Gordon itu ada yang biru, ada yang hijau. Ini agak-agak biru-biru hijau ya. Rintiknya sih biru nih. Tuh. Mantap nih. Karena yang jadi rintik banget nih, tadi dipilih-pilih kayaknya belum ada nih. Cuman udah pada mulai mutasi. Untuk saya sih udah rata-rata medium ya, rata-rata ya udah size-size gitu ini. Nah, ini sama nih, masih saudaranya nih, guys. Avatar Gordon nih. Dasinya masih bawang merah, tapi di star tail-nya ini biru ya, hijau-hijau biru ya, jadi kayak nyala gitu. Nah, ekornya edan lebar ini. Kali ini size-nya agak kecilan nih, kurang lebih M-in ini. Mantap ini. Kalian mau cari avatar Gordon Cooper? Yang Cooper ya, kali yang size gini rating enggak? Belum ada, Bang. Belum. Jadi masih kecil ya, masih kecil. Yang masih anakan tadi. Nanti ya. Tapi kalau mau lubukan ada. Kalau mau lubukan boleh, cuma yang size gini belum ada nih. Oke ya. Nih, untuk avatar juga ready Gordon ya. Size yang gede-gede ready. Tuh, mantap. Oke. Nah, jadi buat kalian yang masih di area Jakarta, mumpung masih hari lebaran, boleh yang punya THR, boleh nih cari-cari ikan ya. Mungkin ada duit-duit lebih, datang aja ke Om Aris nih. Ikannya masih banyak banget ya. Pokoknya bisa kirim. Kalau masih area Jakarta, mendingan datang langsung dah, biar bisa milih langsung ya. Nah, ini. Kalian gak pengen nih kalau kesini ngeliat beginian nih. Barongsai mewah-mewah. Sadis nih. Coba kita spill nih ikan yang tadi, mana tuh ya, yang ikan-ikan juara nih. Ada yang BOD nih, ikan-ikan juaranya Om Aris. Coba kita nanti pilih, kita spill deh 1-2 ekor ya. Ini nih kayaknya yang BOD kemarin ya. Ya, Om ya, yang ini ya. Yang okay. BOD ya, itu ya. Oke, coba kita lihat. Kali yang lain kan, tapi ini rata-rata dari barong ya, Om ya. Barong semua yang ada pialanya nih, ada. Nah, ini juara 3. Nah, itu beli yang ini nih. Merah. Ya, merah nih. Oke, ya. Coba kita spill ya. Ini ada beberapa ikan juara, tapi ada yang enggak dijual, ada juga yang dijual nih. Nah, ini ikan yang termasuknya juara 1 ya, Om ya. Ya, yang ini juara 1, ya ini juara 1 sama plus BOD, Om ya. Yang ini ya. BOD. Nah. Ini padahal ikan tuh yang mau kemarin tuh banyak, Om ya. Ada yang berani mahal ya. Ada, Bang. Yang baru juara. Baru juara ya. Nah, ini kemarin ada yang nawar berapa tuh, Om? 6 juta. 6 juta tapi enggak dilepas, guys. Dilepas. Gila enggak tuh? Ikan udah juara dibayarin 6 juta, satu ekor kagak dilepas sama Om Aris. Itu ada alasannya, Bang. Nah, kenapa tuh, Om Aris? Kenapa ikan ini kok enggak mau dilepas?
Ya, padahal kan ini harganya lumayan mahal. Nah, kenapa? Karena kita banyak kalau untuk ikan-ikan juara satu itu banyak bang ya. Oke. Okay. Tapi kalau untuk sampai BOD itu baru yang ini. Baru ini satu-satunya yang nyampe ya, yang BOD, BOD ya. Ya. Kalau untuk yang juara-juara satu banyak. Banyak. Nah ini termasuknya ikan yang pembawa hoki, ya, yang membawa nama. Jadi bisa lebih terkenal lah hitungannya ya. Pokoknya jadi sampai punya nama BOD, ya, yang PBOD. Jadi itu ini alasannya nggak bakal kan, nggak bakal dijual ini. Enggak. Oke, nyampe mati nih nggak dijual. Iya. Kita akan terusin rawat lah. Oke, dirawat kalau masih bisa dibreed ya Om ya. Berarti ini nggak dijual guys. Hitungannya padahal ini udah ada yang nawar 6 juta ini yang BOD ya. Sayang banget ya. Ini kalau gue dijual 2 juta aja gue lepas. Jangan kan 6 juta guys. Tuh, anaknya tadi aku udah lihat ya. Ya anaknya tadi udah di sepil yang pertama di pojokan. Gede-gede ya, Om. Anaknya udah gede-gede. Nah kalau yang oren ini, kalau oren dijual apa masih disimpan? Oh jual, kalau ini jual. Kalau ini cuma juara satu Om ya? Ya. Ini barongsainya barongsai oren ya. Jadi apa yang bilang sangkis ya? Sangkis. Barongsai sangkis. Bilang merah enggak, bilang oren. Daging tetap merah, merah, tapi dia ekornya tuh oren. Oren. Tuh, kalau sisiknya tuh candy tetap ya tuh. Gold. Coba ini kalau di flash tuh ya. Barongsainya gold banget ini ya, jadi kayak candy gold. Itu barongsai yang dulu ya bang ya? Yang awal-awal ada barongsai ya. Nah kalau yang ini jual berapa tuh Om? Yang yang oren? Ya boleh lah di ini WA. WA. Ini ada berarti ada pialanya ya? Ada. Itu kalau dijual berikut piala nggak sih Om? Berikut bang. Oke berikut pialanya ya. Berikut toplesnya yang ada juaranya, berikut pialanya nih. Boleh nih. Mantep. Oke ini takut berantem. Ini ikan yang BOD-nya nggak dilepas guys ya. Ini padahal ada yang nawar 6 juta guys. Sayang banget ini ya. Ini kalau aku yang punya ini udah aku lepas ini 6 juta guys. Ini karena pembawa hoki, pembawa berkahnya di farmnya Om Haris ya. Iya bang. Ini membawa nama jadi ya bisa maju lah. Ini tetap disimpan sampai mati katanya nih. Dirawat. Rawat. Oke. Nih ikan-ikannya ini mau disimpan. Oke. Pokoknya buat kalian yang minat barongsai, mau yang udah juara, apapun yang masih bahan, boleh ya. Japri aja sama Om Haris. Nah, pokoknya kalau apa yang size-size gede itu sebenarnya partai juga bisa Om ya. Yang kayak yang di atas ini ya, bisa, barongsai. Ya, pokoknya nanti bisa Japri mau ngambil berapa ekor. Ha. Mungkin harga lebih murah dong ya kalau hitungan partai ya. Iya. Tapi harus banyak. Kalau partai sama kita itu bedanya gini ya bang ya. Contoh saya ada 5 jenis. 5 jenis, oke. Okay. Itu di mix. Mix boleh gitu. Oh, jadi mau misalkan ngambil barongsai 10, avatar 10 gitu ya. Campur-campur. Contoh dia mau ngambil per 10. Uh-uh. Barong 2. Iya. Oh, 2, gitu. Avatar 2, leopard 2. Nah, itu harga. Harga sama. Boleh ya. Pokoknya bisa di ketak ini lagi ya. Ukurannya 10. Oke, siap. Nah, di mix, Bang. Jadi enggak harus satu jenis gitu enggak. Oke. Rata-rata kan orang partai itu satu jenis ya, Bang. Satu jenis. Nah, bedanya sama kita bisa di mix ya, di-mix. bisa yang milih ada gitu, berapa ya. Apa berapa jenis? Jenis. Oke, okay. Pokoknya Om Haris terima kasih banyak atas waktunya. Nah ini masih posisi lebaran. Mohon maaf lahir batin Om ya. Pokoknya buat Om Haris semoga cepat sehat untuk tangannya. Udah mendingan ya. Mendingan. Pokoknya lebih sehat lagi, fit seperti semula biar ikannya itu kerawat ya. Ini kasihan juga ikan. Karena nggak ada yang bantuin Om Haris sendirian. Akhirnya udah lama ini nyampe hitam-hitam banget nih. Katanya udah nyampe sebulanan guys. Ada yang kemarin udah sempat diganti. Ah, no yang atas ya, yang agak beningan Om ya. Iya, sebagian ya. Sebagian udah diganti nih, yang udah item-item ini udah lama ini. Tapi kan sih alhamdulillah yang di toples nih aku lihat masih aman ya, sehat-sehat semua ya. Justru perubahan cepat banget. Malah dia makin mutasinya makin bagus katanya. Oke, okay, mari sehat, terima kasih banyak. Oke, okay, sama-sama, Bang. Kita nanti mungkin enggak tahu kapan lagi mampir lagi ke sini. Pokoknya terima kasih banyak atas kopinya nih. Kita kasih kopi guys sama kue ya. Oke, okay, buat kalian yang masih hobi ikan cupang, yang mau harganya murah, nungguin promo. Kalau mau yang kualitas, boleh datang aja langsung ke farmnya Om Haris ya. Bisa kirim-kirim ke seluruh Indonesia, ke luar negeri juga bisa guys. Bisa, siap. Malaysia, Singapura, kemarin ke mana? Banyak lah. Banyak kayak yang di luar negeri juga banyak. Jadi buat kalian yang di Malaysia, Singapura, Thailand juga bisa. Pokoknya bisa siap kirim-kirim.
luar negeri, luar dalam negeri. Dalam negeri apalagi ya. Oke, okay, pokoknya terima kasih banyak buat semuanya yang sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa diborong ikannya nih. Kalau mau yang murah ya ntar nungguin promonya ya. Dan nantikan konten-konten selanjutnya dari Epic Enjoy. Dan terima kasih banyak buat yang support udah nyampe 25.000 subscriber nih. Terima kasih banyak ya buat kalian semua yang selalu support Epic Enjoy. Terima kasih. Semoga sehat selalu, banyak rezekinya. Dan biar tetap semangat Epic Enjoy ya. Jadi konten kreator ikan cupang. Amin, bisa kayak Babi Diwe ya. Bisa nyampe 500.000 subscriber guys. Mantap ya. Oke, pokoknya terima kasih banyak. Jumpa lagi di konten-konten selanjutnya. Salam Sadobi, salam enjoy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.